kita memakai pakaian yang lengkap, dari topi, baju coklat, sampai celana yang tidak tergulung. Lapor, Wira Bangsa Aditya Syahbudin beserta 48 Wira Indonesia siap mengikuti apel pagi. Indonesia tanah airku. Nama Wira Bangsa memang nama yang sangat berat sebetulnya untuk disandang. Tidak semua orang bisa menyandang itu. Kalian sudah tahu Wira itu sebetulnya patriot ya, dalam bahasa Inggris bangsa itu bangsa Indonesia. Untuk kerja ringan biasanya seni yang digunakan. Sedang ini. Besar mencobanya seperti cambuk. Jadi materi survival ini sebenarnya kita sehari-hari sudah mengalami, tapi berbeda ya. Awareness mengenai bahaya siapa diri kita di hutan ini, menyadarkan kita bahwa di sini tuh bukan tempat kita biasa bermain, bahwa di sini juga ada aturan-aturan, dan aturan tersebut yang akan kita pelajari agar kita tetap bisa beraktivitas di sini. Si tangan usahakan tidak goyang, jadi dia menggunakan tangan kiri sebagai sandaran. Masak singkong kak sama ubi. Diapain ubinya? Ubinya direbus. Kakinya kesleo kak dari tadi malam, terus kemudian jatuh lagi untuk kedua kalinya jadi bengkak deh. Melihat perjuangan teman-teman juga kan di sini yang pada solid semua. Aku di sini nggak sendiri, teman-teman banyak yang bantuin juga. Terus ya masih mau bertahan aja di sini kak, soalnya seru dan benar-benar ada hikmahnya lah dari balik-balik semua ini. Sebenarnya saya dengan Wira Bangsa ini ada satu tujuan sih. Saya ingin men-attract dan kolaborasi dengan wira usahawan yang ada di Wira Bangsa ini untuk bisa bekerja di Bali kalau inginnya. Karena saya ingin mengembangkan Bali dulu gitu. Harapannya kedepannya program ini itu menjadi lebih semakin baik dan manajemennya itu lebih bagus. Cuman overall ini program luar biasa. Kegiatannya berburu ikan ya. Saya dari kelompok Wira 1 sudah dapat 5. Jadi kita tinggal cari 5 lagi karena semua kelompok harus dapat 1 orang 1 ikan. Wira Bangsa sendiri memang kita bikin lebih unik ya sebenarnya pelatihannya, tidak seperti pelatihan kewirausahaan sosial yang pada umumnya. Jadi di sini kita memasukkan yang namanya kegiatan NAE, Nature Awareness Education. Jadi di sini mereka akan selama 4 hari lebih di alam. Jadi kita memperkenalkan kembali mereka dengan alam dengan harapan bahwa nanti ketika mereka mengembangkan bisnis mereka, mereka juga tetap harus memperhatikan daya dukung alam, tidak mengeksploitasi secara berlebihan seperti yang dilakukan oleh wirausahaan pada umumnya.